sedekahnya. Like, komen, dan subscribe. Dan bagi para senior, mohon bisa berkomentar ya, bagaimana sebaiknya sih membuat bonsai itu. Terima kasih masukannya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocok kabeh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gusti Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan. Ini buktinya kita ketemu nih di sini toh, di Sahabat Bibit Kita Channel. Oh ya sahabat, bagi yang sudah ngeklik video ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya tentu. Sahabat semua, kesempatan video kali ini nih, sahabat Bibit Kita ingin mengajak semuanya saja untuk memperbaiki kondisi bahan bonsai asem Jawa yang sudah sekian lama itu tercekik sama kawat, dan kebetulan kawatnya itu adalah kawat opo ya, kawat bendrat, kawat sama jemuran anu itu loh, baju tak lurusin gitu, jadi kurang bagus. Nah, di video shot sudah saya upload. Nah, kali ini kita akan betulin itu tanaman itu ya, kita akan lepas kawat-kawatnya. Tapi sebelum sampai sana, jangan lupa pokoknya kawan semuanya tetap semangat dan tetap tersenyum ya. Jangan murung, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung saja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ula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 . Atos. Selamat, selamat, selamat. Alalalalala. Setekan jeruk kayak gini banget ini ya. Uduh. Aduh. Angel bune. Angel, angel, angel. Ini bendratnya ini suwen dari sini kayak ngene. Aduh, wis tugel siji siti malah tugel. Duh lagi wis ngal tenan iki cah wis cilik-cilik disik wae. Nah, kanggo konco kabeh, iki nggo pengalaman ya. Pengalaman elek. Dinggo sinau. Ben sesuk ora kaya ngene iki. Oh, kena alhamdulillah kali sithik iki. Sinale ini wis ngantek lali iki aku. Wis. Kumuku iki yo kena, alon-alon wae asal kelakon. Wah, kena sithik. Kali sing gede iki. Para pebonsai senior, mohon masukannya ya. Ada banyak sekali nih bonsai-bonsai senior. Mohon masukannya. Iki piye? Nek koyo ngene iki, iki dionceki kabeh lah. Iki kawate cah iki gantek koyo ngene iki buret banget iki masyaallah es muko-muko ngene tak ganti dadi apik ulu iki koyo ngene iki grutane ya cekek. Alon-alon wae asal kelakon. Randang dilepas, waduh, mesak ade iki. Iki kanca kabeh coba iki kanca kabeh iki. Ya Allah Gusti iki. Wis jero banget. Serep tekan kayu. Sake ya Allah. Nah. Ngono kabeh.
Bu ya. Pingrul. Nalenine ngelepase kawat ora pas koyo naleni lepase lu yang ya ternyata wah la 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 la. Ini lepung ini. Wow, hasil. Iki wong mergo wis sore jadi godhonge do turu ya kanca kabeh. Biasa to nek asli Jawa nek bengi iki dhewe lingkup godhonge. Siji iki. Iki mlebu iki mlebu jero tenan iki tekan kambium barang kanca kabeh coba di zoom nih kelihatan dah nih kan. Jadi kayak gini nih penampakannya nih. Geretanya sudah boleh. Wis jero tenan. Oke. Toh. Wis jero tenan kaya ngene. Nah, iki sarap potel lagi. Masya Allah. Oke. Nah. Oke, konco kabeh. Ini sudah saya lepas semua ya. Besok akan kita program ulang pokoknya untuk bahan bonsai asam Jawa ini supaya tampil lebih keren. Dan selalu tetap di akhir video ini saya minta sedekahnya like, komen, dan subscribe. Dan bagi para senior mohon bisa berkomentar ya, bagaimana sebaiknya sih membuat bonsai itu. Terima kasih masukannya. Dan akhirnya saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menanam untuk kelestarian alam Indonesia.